Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Pak Eko ya. Hari ini kita mau belajar menggambar ya. Oke. Anak-anak persiapkan kertas dan krayonnya. Posisi kertasnya potret berdiri ya. Terus anak-anak perhatikan Pak Eko ya. Oke. Anak-anak ambil warna krem ya, biar kalau salah biar gampang ininya, Pak Eko pakai warna oranye. Di bawah sini ya. Bulat. Terus ininya. Bulat lagi. Ya, sudah. Sekarang sininya. Satu, dua, melengkung-melengkung. Wah, gambar apa Pak Eko? Gambar apa yo? Siapa tahu? Wah, tahu aku Pak Eko. Wah, komet. Ya. Ya, sudah. Nah, sekarang diberi warna. Oranye muda. Campur oranye tua. Mana oranye tuanya ya? Pak Eko, oranye-nya mana? Oh, ini merah ya? Oranye. Kuning. Merah. Ya. Yeah.
Terus di atas ini pakai pakai krem lagi, Pak Eko pakai warna abu-abu ya. Ada bintang. Ya. Warnanya putih. Ya, di sini lagi. Warnanya putih. Ya. Oh sini. Cat atas sekali nih, abu-abu bulat. Wah, ini juga jahat atas nih, jauh nih. Ya. Belum. 8. Sekarang itemin pinggirnya. Cus. Cus. Pakai itu pinggirnya ya. Ya. Nah, kalau sudah tinggal warna langitnya pakai warna hitam.
Pinggulnya bintang warnanya hitam ya. Ah. Penuh warna hitamnya biar kelihatan bintangnya. Sisi komet juga hitam penuh biar kelihatan kometnya ya. Ah. Campur biru boleh, kalau sudah tidak dekat komet, dekat jauh dari bintang, campurin biru biar kelihatan langit birunya, birunya yang tua sekali tapi ya. Hitam sama biru ya, langitnya. Nah, semuanya penuh hitam. Nah, hitam sama biru. Anak-anak warnanya yang rata, yang tebal. Kalau nggak rata, nggak tebal, tidak kelihatan nanti. Warna ininya, ya. Oke, ini gambar komet. Comet. Nah, mana bintangnya? Yang komet atau bintang jatuh, ini yang ada bintang yang belum jatuh, ya. Oke, yuk. Anak selesaikan dulu. Oke, sudah semua. Nah, anak-anak warnanya harus penuh ya. Warnanya penuhin ya. Oke.